Halo guys, kembali lagi bersama saya Mimin Hilaf di sini, dan di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang Megatron. Tapi Megatron yang kali ini buatan dari BMB. Yang ini guys, BMB. Ini adalah seri LS06 dan ini seri tank meganya. Seperti biasa guys, mari kita cek dulu kotaknya ada apa aja ya. Nah, dari tampak depannya kita bisa lihat langsung di sini ada gambar Megatronnya. Di sini ada tulisan nomor serinya LS06 Tank Mega Commander. Lalu di sini ada pembuatnya BMB, dan di sini ada gambar diecast metal transformation ya guys. Untuk tampak sampingnya di sini sama ada tulisan H6 plus, terus ada warningnya, lalu di sini ada gambar ketika dia menjadi tank. Dari tampak belakangnya, nah ini gambar transformernya guys, si Megatronnya ketika berubah menjadi tank, dan ini yang unik dari tanknya itu sendiri. Seperti itu guys. Dari samping lagi hanya ada tulisan Tank Mega Commander dan setengah tangannya si Megatron guys. Yang unik guys dari box ini itu seperti ini guys nih. Box ini bisa dibuka seperti ini guys, beda dengan box-box yang lainnya nih. Nah, kita lihat ya. Yang langsung di sini kita langsung bisa ngeliat bagian dalam si Megatronnya. Nah, yang di sini, di samping sini, ini itu gambar si Megatron dengan tanknya guys, kayak gini. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita cek bagian dalamnya. Ini dia guys, si Megatronnya guys. Kita lihat ya, kita dapat satu buah Megatronnya. Ini cukup gede. Lalu apa aja yang kita dapetin? Nah, yang kedua ini tuh ini. Ini itu tangannya guys. Tangannya ya. Nah, ini dapat bisa kita gantiin ke sebelah sininya nih. Dan yang ketiga yang kita dapetin itu ininya guys. Buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu, wow, cukup banyak stepnya untuk dia berubah menjadi tank ya guys ya, dan cukup rumit sama seperti Megatron yang sebelumnya. Itu aja yang kita ini, mari kita lihat artikulasinya. Oh ya guys, ada yang lupa nih. Nah, tingginya si Megatron ini kurang lebih berapa nih, 38-39 cm guys. Untuk tinggi kotaknya ini lebih dari 40 cm. Nah, untuk total berat keseluruhan ini semua, ini saya dapetin kurang lebih 4 kiloan guys. Nah, untuk bisa dapetin barang ini, saya belinya di Tokopedia, linknya di sini ya guys ya. Link pembeliannya ada di Tokopedia, bisa dicek dengan nama Maximum Choice. Nah, dia memiliki banyak koleksi dari Transformer, Iron Man, dan lain-lain. Jika kalian tertarik, langsung aja kunjungi di sini guys. Untuk artikulasinya kita lihat ya guys ya. Untuk bagian kepalanya ini kita bisa ngangkat dia seperti ini. Seperti maju ke depan, putar kiri kanan sampai ke belakang ini bisa guys. Nah, untuk bagian tangannya, artikulasi tangannya dia berbeda dengan yang sebelumnya guys ya, karena engsel besi yang di sini tidak ada bunyinya. Lalu tangannya ini, bentuk bagian yang ini kita bisa putar lagi guys. Nah, tangan yang sebelah sini juga sama, ini bisa diangkat ke atas, bisa diputar, bisa diangkat seperti ini, seperti ini, seperti itu. Bagian jari-jarinya bisa ditekuk semuanya seperti ini guys. Oke, untuk bagian kakinya ini bisa diangkat, bisa ditekuk, bisa dibuka seperti ini. Oke, bagus. Sama yang sebelah sini juga sama. Ini bisa diangkat sampai ke atas, ditekuk sampai ke bawah sini. Ya, seperti itu guys. Bagian belakangnya, ini bagian senjatanya juga sama, bisa digerakin seperti ini. Oke, gitu aja.
bagian detailnya kita lihat ya di sini. Ini bagian mesinnya. Ini bagian yang kaki tanknya itu, roda tanknya sangat detail. Sebelah sini juga sama. Kita bisa melihat bagian per yang sebelah sini. Dan sebelah sini, sebelah sini. Detail semua, guys. Untuk detail kepalanya sendiri ini kita lihat ya. Nah. Wow, ini sangat detail sih, guys. Lebih detail dari yang kemarin. Oke, nah yang unik di sini itu untuk bagian kepalanya ini ada lampunya, guys. Tuh. Dia bisa nyala seperti ini. Dan yang satu lagi yang ada lampunya itu adalah bagian tangannya. Bagian tangannya ini bisa dinyalain seperti ini, guys. Nah, tombolnya itu ada di sebelah sini. Sini, nih ketika kita pencet ini, dia akan nyala lampunya. Untuk tombol yang bagian kepala itu ada di belakang sini. Tombol putih ini, ketika kita pencet, dia akan nyala, guys. Nah, ini dia. Oke, seperti itu aja. Sorry guys, tadi ada yang salah, ternyata bagian tangan yang bisa diubah itu adalah tangan yang sebelah kanan ya guys ya. Nah yang ini nih yang bisa diubah jadi seperti ini. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka dengan video kali ini. See you next video guys.